bahagia sekali bersama-sama orang yang sepuh seperti ini, teman-teman. Saya jadi ingat sama ayah saya yang sudah meninggal dunia. Ya, mohon ambil Aldi. Nah, ini buat ini ya. Pun ini mah pada kaagikeun mangga. Aya nama kan ini kana heula nya. Da ieu bingkisan ieu kanggo mamen kanggo aki nya. Acara ini didukung oleh tim peduli teman dari Amsterdam, warga negara Indonesia yang berada di negeri Belanda sebagai cinta tanah air. Rasa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campurasun. Sampai. Alo-alo di padesaan kumaha darama oge dulur-dulur nu di lembur baraya anu di kota. Kuwa sadayana didoakeun mugia sing ginulur karahayuan barokah salamet sadayana kalawan cager beuteung waras badan. Nah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan berangkat untuk menengok seorang kakek-kakek. Aki apa namanya, Kang? Namanya Kakek Karyo. Oh, namanya Aki Karyo ya. Aki Karyo. Usianya kira-kira berapa tahun? 80 lebih. Ya. Bagaimanakah keadaannya, teman-teman? Dan bagaimanakah yang diderita oleh seorang kakek-kakek tersebut? Dan saya akan memberikan sedikit sembako, juga ada uang ya. Ini adalah titipan dari warga negara Indonesia yang berada di Belanda. Jadi ada perkumpulan di Belanda sebagai rasa cinta terhadap tanah airnya. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita berangkat ya untuk menemui Aki Karyo yang berada di dusun apa ini? Marga Mulia, Desa Kiara Payung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis ini. Yuk perjalanan kita lanjutkan. Nah teman-teman, saya bergantian dulu ya membawa subakonya karena ini memang jalannya agak nanjak ya, lumayan. Aduh, saya capeknya luar biasa ini. Pertama nanjak, yang kedua ini agak jauh karena melewati jalan seperti ini untuk ke Aki Karyo ya. Nah. Waduh, ketinggalan saya sama teman-teman saya di depan. Lari dulu. Inilah teman-teman perjalanan di kampung ya, untuk menuju seseorang itu. Dan sengaja saya memberikan pertolongan adalah kepada orang-orang yang terpencil dahulu rumahnya ya. Nah jadi kita melewati kebun kopi ya. Luar biasa ini. Saya senang sekali memasuki area seperti ini ya. Nah, kita sudah akan sampai teman-teman. Nah, ke rumahnya Aki Karyo
yang perlu kita tolongin. Assalamualaikum. Jalin belakang ini teman-teman. Nah ini keadaan rumah Ati Karyo. Assalamualaikum. Nini nuju naon ieu? Nahir legeng. Alhamdulillah hirobil alamin. Ya Allah hapunten abdinya. Ya Aki, ya Allah Gusti. Ya Aki sepuh sok naik ieu kana lege sana tanggal. Pedahan eta Kang. Oh. Ya Allah. Pedahan. Lumayan kanggo meser uyah jeung. Pendak sareng Aki. Ya Allah teman saya ini Aki. Abi meresap sareng Aki-aki sak nini-nini hari abdi mah nya. Ya Allah Aki namina Aki naon? Karyo. Aki Karyo Yuswana tuh sabaraha Aki? 80 lebih. Oh, bari calik atuh beli cangkul. Nah, sok Aki calik. Calikna kursi butuh dari. Nah, ini teman-teman. Saya sangat berbahagia sekali bersama-sama orang yang sepuh seperti ini teman-teman. Saya jadi ingat sama ayah saya yang sudah meninggal dunia. Ya. Untung nenek Aki masih punya istri ya Ki, walaupun sudah sepuh ya. Ya. Aki kerja sehariannya apa Ki? Eta pan sok naon teh? Nyadap pira ya. Oh, jadi nyadap pira teman-teman. Jadi ya jadi Aki ini teman-teman walaupun sudah sepuh seperti ini ya masih tetap beliau itu berusaha untuk menafkahi dirinya juga Nini dan Aki di sini ya. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Aki karena suasana di kampung ini seperti ini teman-teman. Nah ini nih lagi ada apa nih? Nah, ini adalah air legen yang sudah ditaker, yang sudah dipasang teman-teman. Pasang. Upami tos dikia namina naon ini? Di sina kolot. Oh, ya kamu bah. Ini adalah bahan gula teman-teman, ya? Ya wedang kene. Oh, jadi kalau yang sudah jadi air dimasak begini namanya wedang ya? Ya wedang. Nah, wedang luar biasa teman-teman. Ini adalah hiburan saya buat di kampung ya. Jadi melihat hal seperti ini adalah aneh, apalagi orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri ya, yang berada di Belanda, yang berada di Saudi ya. Jadi melihat keadaan seperti ini pasti akan merasa senang ke hati ya. Nah ini teman-teman, kenapa saya datangi Aki seperti ini ya? Karena memang Aki ini perlu apa pertolongan dari siapapun ya. Yuk kita lihat ke belakang teman-teman. Ini rumahnya gimana Kang Wawan? Ini udah pada bocor-bocor. Kalau hujan itu banyak air yang masuk kempes. Oh, Aki wios tadi ya ningali. Nah, teman-teman kita masuk dulu ke rumah bagian Aki. Terus di dogongan dia. Intinya nih miring. Nah ini ke dalam dulu nih. Terus di dogongan. Nah ini keadaan rumah Aki teman-teman. Ini sudah pakai dongong-dongong seperti ini. Berarti ini rumahnya sudah parah ya. Sudah parah. Jadi atasnya itu sudah lapuk ya. Sudah lapuk. Hari ini mas kenapa takut terawih bisi katingan bapak kolor? Oh kumahan ini upami upami wangi mas tadi sok taradi dia apa nak? Sok aturan itu nggak bisi cek budak teh bisi katingan cina. Jadi bisi iya parah pisan. Jadi ini takut roboh. Jadi kalau bermalam itu tidak di sini teman-teman ya. Ini kata nenek nah ya. Jadi istrinya Aki Karyo ini namina saha nih? Ana. Ini Ana. Mungkin ini Ana kita sabar hayus wa. Karena nggak hilap deh. 75 an. Oh, 75 an. Tidak anom kena etatas iya. Oh, dari pemegat mak itu sih etat besok benten tebih sama pemegat mak. Nah ini neneknya juga ikut berusaha teman-teman ya. Dia ya. Usaha nama. Oh, jadi si dulu masih punya usaha ya. Alhamdulillah. Dan kita lihat ke mana ke kamar. Nah
Nah ini teman-teman. Nah, ini. Oh atasnya itu teman-teman sudah rapuh sekali ini ya. Sudah didogong-dogong seperti ini. Nah. Jadi sudah kena apa tuh? Nah ini kokos. Nah. Oh kena rayap tuh. Nah, rayap. Ya saya bukan membongkar rahasia orang karena memang ini sudah diberikan izin sama keluarganya ya. Nah ini. Yuk kita jalan-jalan ke belakang teman-teman. Yuk, adik. Nah. Iya sarang sahana iya. Iya mata tangi. Oh tetangi. Oh. Tetangi. Nah, jadi kita melihat ke arah belakang teman-teman. Bentar ibu. Nah, ini abdi ganu sekenik bingkisan nya teu ageung nya. Bentar saya cari dulu nih. Jangan-jangan putingnya. Ya, mohon abdi abdi lah ini nya. Buat ini ya. Terima kasih. Pun ini mah bade kaagikeun mangga. Aya nama kan ini kana heula nya. Tah ieu bingkisan ieu kanggo mamen kanggo aki nya. Kanggo aki teh ngasongkeunana kitu di bumi mah mangga. Sepenggerak aki sedap. Nah ini teman-teman adalah kiriman dari Belanda ya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga orang yang sodakohnya yang dibeli di Belanda ya, dirinya juga keluarganya oleh Allah diberikan berkah semuanya. Karena berkah itu luar daripada nalar, betul nggak? Berkah itu luar daripada nalar. Jadi orang yang memberikan sodakoh, memberikan pertolongan orang lain ya, maka akan meringankan beban dirinya ya. Jadi sesuai dengan janji Allah, mudah-mudahan semuanya bisa terkabul. Ya, mana yang akan aki? Ini aki. Jadi saya bukan ini ya karena pesan dari ininya, karena takut saya tidak amanah ya. Jadi isi amplop juga saya sudah dikasih tahu sama yang ngasihnya juga ini isinya. Nah lumayan. Kanggo aki aya roma nya. Aya naon itu bisa dibuka sadaya nama nya, aya teh, aya gula, aya beas. Nah, aya kecap, aya susu sadaya nya. Mangga di karuang nya, mudah-mudahan janten kabingga tong ini sareng. Nah, itu saja teman-teman ya. Perjalanan kita kali ini untuk menemui aki Karyo sareng nini naon? Nah, nini Anwar ya. Saya berkah daripada orang tua. Doakan kinya abdi oge sami doakeun hoyong berkah ilmu ya, hoyong cager bager waras badan, hoyong panjang usaha, hayang ageung milik jeung rejekina doa ti abdi jeung nini sing janten ahli ibadah abdi nya. Jadi teman-teman saya meyakini bahwa doa daripada orang tua itu makbul ya. Sakitu panginten abdi tiasa nya tiasa tepang sareng ini sareng asih doa abdi doa nya mudah-mudahan kapuntun sepuhnya emut abdi kapun bapak ka almarhum nya geus teu gaduh bapak hiji ibu mah masih aya sapertos ieu mohon yuso anak mi ayeuna nuju nganjang maksakeun ka Bekasi ya. Mohon nuju nganjang kene. Bapak Edo almarhum. Boting emot Bapak Edo putrana Aki Mohasan baheula. Tah kitu. Apal meureun uama. Lah meureun emot meureun baheula mah keur aran nomah da. Di mana? Di pangrumasa. Oh, di pangrumasa. Atuh wae di pangrumasa mah buat. Pangrumasa Bapak Edo. Boting baraya kene. Bapak Edo. Atuh caket ka ieu Pak lebih. Lantat merenya lebih Pak Amir Udin. Oh, aduh. Udin mengalinya. Bapak Raya kenenya. Kene.
tetangginya. Tetanggi. Tetanggi di di. Tetanggi ya kena wargi. Napa amun mah. Tekukur mamuhun ya dia tetanggi. Ya di pasihan gula ya Bu Nini, hasil mohon ini. Nah ini ya teman-teman, kebaikan dari orang kampung ya. Padahal ini buat aki buat Nini itu harus siap capek mau dijual ya. Tapi karena kebaikannya saya bisa apa dikasihkan sama aki sama Nini. 2.000 segini sih. Oh satunya 2.000. 2.000. Alhamdulillah. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Ya mahal lah teman-teman, karena memang ini gula aren asli ya. Ya mohon enggak. Saya ketemu kucing nih. Ya Allah, ini kucingnya nggak bisa lihat sedek. Matanya yang sebelah pecah ya. Dikadin ya. Nah ini teman-teman, bukan saya, bukan hanya sayang sama manusia, tapi sama apa? Sama hewan pun saya kasihan ya. Saya nangis melihatnya, melihat kucing yang cacat seperti ini nangis ya. Agung Ganjarana ya. Nah, inilah teman-teman, orang buang kucing sembarangan, bahkan ada yang dibunuh segala macam, ditembak ya. Nah ini kan tidak manusiawi ya. Yuk. Tidak ogoh atau ibu dasi dong tembari pecah. RT genep. Sieunan ku abi mah. Sieunan ya RW.